Baby bus. Ini adalah ruangan interogasi. Orang jahat akan ditempatkan di sini. Selamat datang di kantor polisi. Ini adalah ruangan interogasi. Aku adalah polisi Husky. Kantor polisi baru saja menerima sebuah laporan. Sebotol minuman bersoda hilang dari restoran. Sheriff telah menangkap beberapa tersangka. Siapa orang jahat yang sebenarnya? Polisi Husky, aku melihat orang jahat itu. Orang jahat itu berlari dengan begitu cepat sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tolong coba ingat-ingat lagi. Apa saja karakteristik dari orang jahat itu? Orang jahat itu mengenakan pakaian berwarna merah. Coba identifikasi orang jahat yang sebenarnya berdasarkan deskripsi Nona Kelinci. Pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ya, ya. Pilihan yang tepat. Orang jahat itu memakai topi berwarna ungu. Pilihan yang tepat. Ya, ya. Ya, ya. Orang jahat itu pendek. Ya, ya. Ya, ya. Orang jahat itu meninggalkan jejak kaki seperti ini ketika kabur. Bagus. Kita sudah menemukan orang jahat yang sebenarnya. Nona Kelinci, terima kasih atas petunjuknya. Ada sebuah kasus baru. Orang jahat itu sudah kabur ketika Sheriff tiba di sini. Kita perlu menggambar potret orang jahat itu berdasarkan petunjuk yang kita miliki. Polisi Husky, aku kebetulan melihat orang jahat itu lari. Apa kamu ingat seperti apa muka orang jahat itu? Orang jahat itu memiliki rambut sehitam batu bara. Ia adalah seekor beruang hitam. Bagus sekali. Kita sudah tahu seperti apa muka orang jahat itu. Apa kamu punya petunjuk lain? Bahwa orang jahat itu mengenakan topi berwarna hijau. Bagus! Dan dia memegang minuman bersoda di tangannya. Bagus! Apakah ada karakteristik yang lain? Coba aku ingat-ingat. Tunggu! Orang jahat itu juga memakai kacamata berwarna biru. Potretnya sudah siap. Luar biasa. Terima kasih atas petunjuknya. Kami akan menangkap orang jahat itu dengan cara apapun.